Pemirsa, selain memberikan edukasi tentang keselamatan tertib berlalu lintas pada Operasi Patuh Lodaya 2020, aparat kepolisian di Kota Cimahi pun memberikan masker pada pengendara. Karena masih banyak warga, yakni pengendara, kemudian pejalan kaki maupun penumpang mobil yang tak menggunakan masker sekaligus tidak mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Aparat Satlantas Polres Cimahi membagikan masker kepada warga, terutama pengendara sepeda motor dan juga penumpang di dalam bus. Pembagian masker tersebut dilakukan saat dilaksanakan hari ke-6 Operasi Patuh Lodaya 2020 di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Selain melakukan tindakan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pembagian masker ke warga tersebut sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di wilayah Kota Cimahi yang masih masuk zona oranye atau tingkat kewaspadaan masih tinggi. Apalagi masih banyak ditemukan adanya warga, yakni pengendara sepeda motor maupun penumpang mobil dan bus, tak mematuhi protokol kesehatan sekaligus tidak menggunakan masker. Tidak hanya itu, beberapa warga pejalan kaki pun kepergok aparat masih banyak yang tak menggunakan masker. Setiap harinya petugas membagikan 300 hingga 500 masker gratis. Si Patuh Lodaya 2020, kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk selalu masyarakat sadar dan mematuhi aturan lalu lintas dan juga pentingnya selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Selain membagikan masker, pada operasi Patuh Lodaya tersebut, polisi pun melakukan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor untuk mematuhi protokol kesehatan, berupa aturan jaga jarak saat di ruang pemberhentian kendaraan atau RHK. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.